kali ini aku bakalan main game Stumble Guys di map baru. Enggak sih, enggak baru ya. Ini map biasa. Stumbler pemenang. Enggak ada hadiahnya sih. Pemenang akan mendapatkan segalanya. Tunjukkan kehebatan channel sama pemenang dalam gabungan pertarungan sini jika menang atau kalah dan menjadi kucing. Apa ya? Apa bedanya ini sama yang biasa? Enggak ada klaim hadiahnya gitu. Coba kita coba aja dulu. Coba kita coba aja dulu. Oke. Dapat map apa? Cast. Block dash lah, block dash, block dash. Ini 32 orang tapi pemenangnya hanya boleh 1. Ya, satu ronde doang ini bagus ya. Lumayan. Tapi kayaknya ini bakalan susah dimenangi. Karena 32 orang tapi ya 32 orang guys, tapi satu ronde doang. Oh no. Ya ini kenapa stumble guys? Ku periksa koneksi internetmu. Aduh, bentar deh guys, aku cari tempat yang ada sinyalnya dulu bentar ya. Bentar. Oh ya, aku masih di Subang guys. Jadi masih ada suara motor dan mobil. Sekarang oke, udah bagus sekarang sinyalnya. Langsung aja kita coba. Coba udah bagus ya sinyalnya. Ini sudah bagus, apakah bisa atau tidak? Jangan, ayo bisa-bisa lah, bisa. Ayo bisa. Oke, 32 orang dengan 1. 32 orang dengan 1 pemenang. Apakah bisa atau tidak bisa? Karena ini sangat susah karena banyakkan orang. Oke, ini sinyalnya udah bagus. Ayo stumble guys, please bisa lah. Oke, bot best. Bot best dengan 1 pemenang. Oh. Kok pemainnya dikit? Cuma 28. Oke, cuma 28 pemain. Aduh, ini bakalan lama nih. Kenapa susah ini, susah. Aduh, ini susah banget, rame banget. Oke. 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 Ini susah banget. Ada 13 orang tereliminasi. 15 orang tereliminasi. 17 orang, 18. Tinggal dikit lagi orangnya. Tinggal sisa 8 orang lagi. Maksud aku. Oke, tinggal dikit lagi. No. Tidak. Ya, kalah dong. Kan hadiahnya enggak terlalu banyak. Ya jadi enggak main yang ini aja yang biasa, hadiahnya enggak terlalu banyak kebisan. Aku sih mendingan yang biasa sih daripada stumbler pemenang itu cuma satu ronde, hadiahnya dikit lagi. Bagi yang kalah hadiahnya dikit. Ya udah kita main yang biasa aja lah. Boom. Aduh, belum nih, error nih. Stumble guys tuh kan akhir-akhir ini sering ngadain event ya, ya kan? Jadi aku jarang main yang biasa gini. Karena banyak eventnya. No, ntar lo. Ini kenapa guys stumble guysnya malah diam kayak gini? Sebentar guys, ntar lo guys. Oke, udah kepilih nih. Yah, ntar udah kepilih itu. Coba lagi ntar ya. Bentar ya, kita pilih dulu. Kalau bisa di cut. Oke guys, dapat Super Bowl Scramble. Di map pertama dapat Super Bowl Scramble. Iya. Oke. Sini, dikit lagi, ayo dikit lagi.
Okay, lolos. Saatnya menuju ronde kedua. Okay, ronde kedua. Okay, apakah dapat? Aduh, ini suara motor dan mobilnya sangat mau. Okay, apakah dapat map bagus selanjutnya? I see Hik. Okay, buat bass. Eh, kok ada bolanya tadi? Ih, kok ada bolanya sih, guys? Coba lihat lagi deh. Tayangan ulangnya. Iya, itu, guys. Air bola apa itu? Itu ngebug dari map Super Bowl Scramble yang tadi. Okay. Aduh. Okay, satu orang lagi harus tereliminasi. Okay, lolos. Kita langsung aja ke map selanjutnya, ke map kedua. Ke terakhir, guys. Apakah dapat map bagus atau tidak? Okay. Lockdash, boom. Lost temple. Enggak apa-apa. Yang penting temple. Okay. Enggak kena. Terus sekarang. Okay. Aduh. Okay, dikit lagi. Iya, Inferno Dragon menang ini masih. Kok jadi kayak noob gitu ya? Ah, bener kan Inferno Dragon kan? Dah keluar aja. Okay, main lagi. Okay. Kebanyakan ngomong. Dapat net apa ya? Apakah dapat net bagus atau tidak? Boom. Jungle rock. Okay. No, bloknya ngalangin. Salah lagi, harusnya yang kanan ya. Tadi jembatannya harusnya pilihnya yang kanan. Okay. Sini ke sini. Okay, posisi pertama. Ini kalau ronde terakhir menang sih. Ya, gak bisa naik situ ya. Tunggu. Yah, di itu dong, didorong dasar. Okay, udah 16 orang. Saatnya ke map kedua alias ronde semifinal kedua ronde kedua. Apakah dapat map bagus tuh di Blockdash? Okay, Turbo Temple. Asik, udah lama nih nggak dapat. Terus 8 orang yang lolos. Okay. Sayangnya dapat mobilnya yang ini, kurang suka aku. Tapi nggak apa-apa, syukurin aja daripada nggak dapat mobil ya kan. No. Lupa. Aduh, nggak enakan gerakannya. Gerakinnya nggak enakan. Nggak enak gitu. Okay. Oh, tidak.
Jangan kalah, jangan kalah, jangan kalah. Aku bisa menang, harus menang. Gak boleh kalah, gak boleh kalah. Iya, iya, Aduh, Turbo Temple ini sangat-sangat gue benci. Gak sih, aku suka lumayan lah. Tapi ya gitu, kontrolnya kurang enak, lebih enakan. Kenakan, kalahkan. Ini kontrolnya masalahnya ya yang bikin gak suka aku sama Turbo Temple. Andai kontrolnya lebih bagus, lebih enak kali mainnya. Masalahnya aku gak jago kontrolnya kayak gini. Oke, udah mulai bisa sih. Cuman masih agak susah. Cuman anehnya ini mobilnya bisa loncat-loncat. Aduh, salah. Ini orang lain, kok cuman... Aduh, ngelek-ngelek guys, ngelek. Aduh, udah mana kontrolnya kagak enak. Siapa yang setuju map ini kontrolnya jadi lebih enak di revamp ke Mobile Legend dong. Oke, masih bisa lolos dan aku peserta terakhir yang lolos. Oke. Untungnya masih bisa lolos ya. Oke. Wow, susah banget tuh map ya. Dan menurut aku yang susah banget sih. Ya, kalau cuma satu orang lolos, kalah sih karena kurang jago aku nyetir map Turbo Temple. Mana-mana ngelek-ngelek gitu ya. Oke, hati-hati, ada bombardment. Oke, hati-hati sama Sensei Fire First yang ini karena dia punya emot tinju berapi. Noh, kan tadi kau kecebur, guys. Ya udah guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.